Assalamualaikum. Apa kabar, YouTube? Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat deteksi uang palsu yang bisa kalian buat sendiri di rumah. Saya membuat ini menggunakan USB agar bisa digunakan menggunakan smartphone atau power bank seperti ini. Bagaimana caranya? Oke, bahan yang perlu kalian miliki adalah USB. Ini jack USB male. Saya dapatkan dengan harga Rp1.200. Kemudian lampu LED UV 5 mili yang saya beli dengan harga Rp2.000 dan membutuhkan resistor 100 ohm sebagai pembatas arus. Kenapa membutuhkan resistor? Karena UV ini yang saya gunakan mempunyai spesifikasi antara 3 sampai 3,2 volt dengan arus 20 mili ampere. Jadi resistor yang dibutuhkan 5 volt dikurang 3,1 volt. Ambil tengahnya saja, kemudian dibagi 20 mA, didapat resistornya kira-kira 95 ohm. Jadi saya gunakan yang mendekati saja, yaitu 100 ohm. Oke, lalu kalian perbesar dulu lubangnya agar pas dengan LED UV-nya. Dan paskan posisi LED-nya dengan resistornya. Dan pemasangan positif negatif ya, jangan sampai terbalik. Saya gambarkan misal ini USB-nya. Yang kanan positif dan yang kiri negatif. Ingat jangan terbalik. Lalu setelah dipaskan, kalian solder LED negatifnya dan paskan posisinya. Lalu kalian solder kaki resistor ke kaki positif LED. Dan terakhir solder kaki resistor yang satunya lagi. Selesai, kalian coba dahulu. Bila tidak nyala, artinya pemasangan kaki terbalik. Kalian balik saja. Ya, sudah oke. Dan rapikan. Mudah bukan? Mungkin di video ini tidak begitu terlihat perbedaannya. Tapi dengan alat ini, yakin kita sudah dapat mengetahui bahwa uang ini palsu atau asli. Sekian keterangan saya mengenai ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.